Di era digital seperti ini, cara menghasilkan uang dari internet itu sudah mudah sekali, bahkan buat teman-teman semuanya yang tidak mempunyai kemampuan apapun atau hanya bisa menggunakan laptop HP ataupun PC kalian sederhana saja, kalian bisa mempunyai kesempatan menghasilkan ratusan dolar dari internet. Penasaran bagaimana caranya dan dari mana saja kita bisa menghasilkan dolar-dolar tersebut dari rumah kita masing-masing? Kita bahas di video kali ini karena saya akan membahas 6 website penghasil uang yang bisa kalian gunakan hanya dengan mendengarkan sebuah lagu saja teman-teman sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel kerah kuning Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini nggak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua yaitu giveaway mingguan sebesar Rp500.000 untuk lima orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga seratus ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber akan ada giveaway seru nih dengan total hadiah 2.500 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya channel kerah kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke, selamat datang di video channel Kerah Kuning. Di channel ini kita akan membahas tentang game penghasil uang, game penghasil uang 2023 yang terbukti membayar, game penghasil uang terbaru 2023 dan juga aplikasi penghasil uang yang bisa kalian gunakan. Untuk menghasilkan uang dari internet, untuk website pertama yang bisa kalian gunakan yaitu bernama Radio On. Ini adalah websitenya, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa menghasilkan 2-5 dolar dari website ini hanya dengan mendengarkan sebuah lagu. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, kalian perlu mendaftar terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu, yang kedua, kalian bisa langsung masuk. Dan ketiga, kalian akan mendapatkan link yang bisa kalian buka dari akun kalian masing-masing atau email kalian masing-masing. Link tersebut berisikan sebuah lagu yang harus kalian dengarkan dalam kurun waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Setelah itu, kalian akan mendapatkan upah atau kalian akan mendapatkan imbalan kurang lebih sekitar 2-5 dolar. Dan metode pembayaran yang digunakan dalam website ini ada beberapa metode pembayaran. Yang pertama, payout via bank transfer, yang artinya bisa langsung ditransferkan ke bank kita masing-masing. Setelah itu, ada yang bisa menggunakan Amazon Gift dan juga BTC atau Bitcoin atau Cryptocurrency. Bagaimana cara pendaftarannya? Kalian bisa langsung scroll ke bawah. Setelah itu di sini ada klik sign up now seperti ini. Nah, buat teman-teman yang bingung bagaimana cara akses website ini, tinggal diketikkan saja di Google namanya radioearn.com. Seperti itu teman-teman. Faham ya sampai di sini? Kita lanjut ke website yang kedua. Website yang kedua yaitu bernama Cashstars. Tampilannya seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa tugas seperti main crypto, try to watch video, dan juga refer other. Apa artinya? Dengan menggunakan website ini, kalian tidak hanya bisa menghasilkan uang hanya dengan mendengarkan lagu. Melainkan dengan menonton video-video YouTube, setelah itu menyebarkan link referral, ataupun hanya dengan browsing di Google by iklan. Ataupun di sisi lain, kalian juga bisa mengerjakan tugas-tugas seperti retweet jadi kalian bisa menggunakan Twitter kalau sekarang kan namanya aplikasinya X ya. Ini kayaknya belum diperbarui. Setelah itu kalian bisa juga bermain game untuk menghasilkan uang atau bisa kalian jadikan aplikasi penghasil uang. Setelah itu kalian juga bisa menulis postingan di Reddit. Ini adalah logo Reddit dan yang ketiga adalah Promote Offers. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara menghasilkan dolar dengan menggunakan website CashStars ini? Kalian bisa scroll ke atas, setelah itu kalian tinggal masukkan Nama dan juga email kalian masing-masing. Setelah kalian memasukkan nama dan email kalian masing-masing, kalian tinggal klik "Join Priority Whitelist". Maka setelah itu, tinggal kalian tunggu email dari pihak Castar sendiri. Nanti, kalian akan dikirimkan sebuah link juga, sama seperti website sebelumnya. Sistemnya yaitu diberikan link, dan setelah itu, dari link tersebut ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas-tugasnya berbentuk apa, Bang? Tugas-tugasnya ada yang tugas menonton video, ada yang juga bermain. Main game ada yang hanya membuat sebuah postingan, ataupun promote offers. Promote offers itu artinya menyebarkan informasi kepada orang lain ataupun di sini juga browse Google. Browse Google itu kita cukup browsing aja, kita bisa menghasilkan dolar dari website Cash Stars ini, teman-teman. Seperti itu, paham ya sampai di sini. Untuk website ketiga ini nggak kalah menarik. Nama websitenya adalah Music Gateway. Ini adalah tampilan dari websitenya. Kalau seandainya nanti teman-teman bingung bagaimana cari di Google, caranya seperti ini. Jadi kalian bisa buka Google kalian terlebih dahulu. Setelah itu kalian ketikkan saja nama websitenya Music Gateway seperti ini, teman-teman. Dan kalian bisa langsung enter di urutan paling atas ini adalah website yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan dolar dari rumah ataupun mempunyai gajian lu ataupun mempunyai gaji luar negeri tapi kerjanya dalam negeri Wah menarik banget bukan? Jadi kalian bisa menggunakan website ini untuk menghasilkan dolar hanya dengan mendengarkan lagu saja Tampilan websitenya seperti ini, kalian nggak usah khawatir karena website ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak-pihak profesional seperti dengan Universal, Netflix, YouTube, Sony Pictures, Disney, BBC, dan juga DreamWorks. Ini adalah pihak-pihak besar yang ada di luar Indonesia ataupun di luar negeri sana, teman-teman. Cara mendaftarnya bagaimana, atau cara kerjanya seperti apa? Kalian bisa scroll ke atas. Setelah itu, kalian bisa klik login atau join for free yang ada di sini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Tampilannya seperti ini. Kalian bisa melengkapi beberapa kolom yang telah disediakan. Kalian bisa masukkan email, dan kalian bisa buat passwordnya seperti itu. Cara kerjanya, kalau di sini itu lumayan menarik, jadi nanti akan ada notifikasi kalau seandainya setelah kalian mendaftar apakah ada pekerjaan mendengarkan lagu seseorang atau tidak Seperti itu teman-teman Dan untuk pendapatan yang dari Music Gateway ini Pendapatan yang bisa kalian dapatkan dari website Music Gateway ini Pendapatannya adalah Pons jadi satu lagu itu bisa biasanya dikasih harga 10 sampai 13 pound sterling seperti itu. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke website selanjutnya. Website selanjutnya bernama Earnably Tulisannya seperti ini. Nanti kalian bisa cari di Google. Setelah itu, kalau seandainya kalian sudah nemu Earnably, kalian tinggal ketikan, kalian tinggal masuk dan kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kalian bisa mendaftar terlebih dahulu menggunakan Google ataupun menggunakan Facebook. Setelah itu, setelah kalian melakukan pendaftaran, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada banyak sekali game penghasil uang yang bisa kalian mainkan. Dan setelah kalian memainkan game-gamenya, maka kalian akan mendapatkan poin yang mana poin-poin itu bisa kalian tukarkan dengan dolar nantinya. Faham ya sampai di sini. Jadi kan seperti ini ada salah satu game Gold and Goblins. Kalian bisa mendapatkan 155.000 poin. Sedangkan untuk Kawaii Catch yang ada di sini kalian bisa mendapatkan 222 poin dan untuk magnet miner di sini ada 348 poin seperti itu. Jadi semakin banyak game yang kalian mainkan, maka kalian juga bisa mendapatkan semakin banyak poin yang nantinya bisa kalian tukarkan dengan dolar. Bagaimana cara menukarkannya? Kalian bisa scroll di bagian kiri. Di sini ada yang bernama Redeem seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung klik. Nah, ini adalah jumlah poin yang bisa kalian tukarkan. 10.000 poin itu dikasih harga 1 dolar. 20.000 poin itu dikasih harga 2 dolar. Begitu juga seterusnya sampai 1.000 poin itu dikasih harga 100 dolar. Dan menurut saya jumlah poin sebanyak ini nggak terlalu ribet-ribet banget dan gak terlalu susah. Karena hadiah yang diberikan hanya dengan satu game saja, kita bisa mengumpulkan 222 poin. Sedangkan yang tadi 1000 poin itu dikasih harga 100 dolar. Jadi kurang lebih kalau seandainya kita memang benar-benar rajin mengerjakan game-game penghasil uang dengan poin yang besar, maka amat sangat memungkinkan sekali dalam satu bulan kalian mengumpulkan 1000 poin. Yang artinya kalau seandainya kalian mengumpulkan 1000 poin, maka imbalan atau gaji yang kalian dapatkan yaitu 100 dolar. Yang kurang lebih kalau seandainya dirupiahkan sekitar 1.500 sampai 1.700. Seperti itu, faham ya sampai di sini. Jadi nanti tinggal cari saja di Google Earnably. Setelah itu, kalau seandainya nemu, silahkan mendaftar di website Earnably ini. Seperti itu. Dan menariknya di Earnably ini itu tidak hanya game-game saja, atau cara-cara yang digunakan untuk menghasilkan uang dari internet atau menggunakan game ini itu tidak hanya dari game-game ini saja. Melainkan kalian juga bisa menjawab survei atau pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh website onable ini. Untuk poinnya menurut saya agak kecil sih, lebih besar memainkan game-game penghasil uang tadi. Yang satu game itu biasanya sampai sekitar 50.000 poin sampai 80.000 poin. Sedangkan kalau di survei di sini ya paling satu survei di sini paling tinggi ribu poin. Sedangkan kan kalau seandainya di game seperti ini, satu game ini saja itu ada yang menawarkan hadiah sebesar ini atau poin sebesar ini, 222 seperti itu, paham ya sampai di sini. Tapi catatan penting, kalau seandainya kalian ingin menggunakan survei untuk menghasilkan poin yang akan kalian tukarkan dengan dolar nantinya, kalian harus memastikan koneksi internetnya stabil. Karena banyak sekali orang gagal mengerjakan survei online, tapi koneksinya itu tidak cukup stabil. Akhirnya, semua surveinya itu tidak ada yang sukses. Seperti itu, paham ya. Dan sebenarnya ada salah satu fitur lagi. Jadi fiturnya hanya menonton video, tapi untuk fitur ini kadang videonya muncul atau ada ready, kadang juga tidak ready. Ya, nggak enaknya seperti ini. Kalau seandainya videonya memang tidak tersedia. Karena hal-hal seperti ini kan biasanya juga datang dari orang yang mau ngiklanin video-videonya. Seperti itu, paham ya. Setelah itu, kita lanjut ke website yang nomor 5. Website yang nomor 5 ini hanya tersedia di App Store maupun di uh, Play Store. Oke, okay? dan untuk nama aplikasinya di Play Store maupun di App Store itu berbeda. Namanya di sini Current US dan kalau di App Store itu logonya seperti ini dan nama aplikasinya seperti ini. Kalau di Google Play nama aplikasinya seperti ini dan uh, logonya seperti ini. Salah satu cara mainnya bagaimana? Jadi kita cukup mendengarkan lagu saja atau kita men, uh, atau kita menjadi seorang kurator, seperti itu. Penghasilannya berapa yang bisa kita dapatkan? Kurang lebih sekitar 600 dolar setiap tahun. Tapi dikit banget, Bang. Itu satu tahun cuma dapat 600 dolar. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dikit, ya dikit. Kalau seandainya kita bandingkannya dengan 6.000 dolar sampai 10.000 dolar. Tapi nilai segitu atau nilai sebanyak itu sebenarnya nggak dikit-dikit banget. Karena notabene pekerjaan yang kita lakukan itu nggak ribet-ribet banget. Kita hanya mendengarkan sebuah lagu. Yang mana itu bisa kita kerjakan atau bisa kita lakukan Sambil ngapain aja Misal sambil uh, nunggu bus Atau sambil nunggu jemputan Kita bisa aja kan dengerin lagu Setelah lagunya selesai Maka kita akan mendapatkan sepersekian dolar Yang kalau di total dalam satu tahun Kurang lebih memang sekitar 600 dolar Seperti itu, paham ya? Kita lanjut ke website yang terakhir Website yang terakhir yang tidak kalah menarik Yaitu Playlist Push jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian perhatikan atau bisa kalian gunakan untuk hasilkan uang dari internet. Salah satu fitur yang cukup menarik di sini sama seperti cash tadi. Jadi fiturnya yaitu kalian cukup mendengarkan lagu ataupun playlist dari salah satu band, maka nanti kalian bisa menghasilkan 10 sampai 20 dolar menggunakan website Playrush ini. Caranya bagaimana? Caranya di sini kalian bisa klik creator sign up dan kalian pilih yang playlist kurator, bukan TikTok creator ya, playlist kurator. Yang artinya di sini kita menjadi seorang curator yang mana tugas kita itu hanya mendengarkan lagu dan juga playlist-playlist yang dibuat oleh orang lain. Seperti itu, paham ya? Jadi itulah beberapa website yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian jadikan alternatif untuk hasilkan uang dari internet dalam aplikasi penghasil uang 2023 yang terbukti membayar. Seperti itu. Saya rasa cukup pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat teman-teman semua semuanya yang saat ini masih proses mencari uang secara digital, online, ataupun dari internet. Semoga sukses dan semoga dilancarkan segala urusannya dan juga keinginannya. Saya rasa cukup pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bekerja dari rumah.